Dari belakang kelihatan sangat montok, bos. Untuk bokongnya sudah semok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Salam satu hobi bersama Hobi Sabi dengan saya Cak Mat di sini. Bos-bosku, gimana kabarnya, bos? Baik tidak, bos? Kalau saya sih baik, bos. Walaupun tidak punya uang, tapi tetap baik-baik saja, bos. Oke, di depan saya ini sudah ada sapi montok, bos. Sapinya Pegon. Ini saya untuk rekaman hari ini berada di pasar sapi Binang Kidul, bosku. Dan di depan saya sudah ada sapi Pegon jumbo. Tadi ditawarkan dengan harga 30. Untuk bodinya tinggi besar, bosku. Sebentar, bos. Kamera saya putih. Saya bersihin dulu, bos. Nanti saya lanjutkan lagi, bos. Oke, sudah kembali dengan cantik kameranya. Kita coba lihat tampangnya dulu, bos. Untuk tampangnya kurang ganas. Tapi montok. Tapi kurang ganteng. Kita coba lihat kaki-kakinya, bos. Untuk kaki-kakinya bagus, bos. Untuk kukunya hitam, panjang juga. Untuk penampakan kaki depannya seperti ini, bosku. Dari belakang kelihatan sangat montok, bos. Untuk bokongnya sudah semok. Untuk angle-nya bagusan dari sini, bos. Cuman ini ada sapi, jadi tidak bisa untuk berekam, bosku. Ditawarkan dengan harga 30. Jadi kita lihat sapi yang sampingnya. Untuk yang sampingnya ini jenisnya simetal kayaknya, bos. Ini masuknya bakalan apa enggak, bos? Kayaknya sih masuknya bakalan, bos. Untuk bodinya masih tanggung soalnya. Tadi katanya dijual 2 sama ini. Ini juga sama si metal, tapi lebih montok yang ini. Untuk artinya juga bagusan yang ini kayaknya. Iya, bagusan yang ini. Untuk pantatnya ini sudah semok, bos. Ini bos Pin sedang melihat. Cuma cek bokong saja, terus pergi lagi dia, bos. Paling ini kisaran berapa ya, bos?
22 kayaknya bos. Di antara 22 sampai 25 ya bos. Untuk yang ini. Kita coba lihat tampangnya bos. Oke, karena bakulnya tidak ada yang di sini, jadi segini aja. Saya mau cari sapi lagi. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.